Hai semua, welcome back to my channel. Okay, macam biasa hari ni saya nak masak menu simple, resepi yang kita buat dari bahan apa yang ada dekat dapur kita. Okay, jom check it out. Okay, ha tu dia. Hari ni saya nak masak laksa goreng simple. Okay, jom kita close out sekejap. Okay, ni simple je, sesuai lah untuk hujung minggu. Tapi ni first time saya masak. Dalam masa sama saya suka sebab dia tak muak macam mi kuning. So, siapa boleh cuba, jom kita cuba dan rasa. Okay, jom cakap dah resepi dia. Okey, ni saya guna laksa beras yang keras tu. Kemudian saya rebus bagi dia kembang. Okey, kalau dah biasa sangat guna mi kuning, tapi kali ni kita guna laksa. Rasa yang kenyal tu buat dia rasa sangat sedap dan tak muak sangat. Okey. Okey, bahan dia senang je. First saya guna bawang putih. Kita tak guna bawang besar kali ni. Bawang putih dia saya cuma gunakan dalam 16. Kita hiris dan kita tumiskan dia sampai dia garing dan naik bau lah. Senang cerita kekuningan lah. Okay, tumis dia macam ni. And then nanti kita ready untuk next bahan kita pula. Okay, lepas tu saya akan letak chili paste. Saya tak guna chili buh sebab saya tak gemar chili buh. Saya memang rebus chili kering. Manual sikit cara saya rebus chili kering. Then saya campur belacan sikit, bawang sikit. And then saya letak freezekan dalam peti ais lah. Okay, bila nak guna saya campur je terus siap-siap sebab bahan dah ready. Okay, and then kita tumiskan dia sekejap dengan bawang putih tadi. Okey, kemudian saya letak 2 sudu besar sos tiram, 2 sudu besar sos cili, 2 sudu besar sos tomato. And then saya masukkan isi ayam. Saya ada lebihan isi ayam. Okey, kemudian dah masuk tu kita gagal sekejap. Kita masuk laksa. And then kobis tu optional, tak ada pasangan. A few moments later. Okey, inilah hasil dia. Okey, kalau nak ganti daging pun boleh, tak ada masalah. Saya gunakan ayam sebab saya dah ada ayam yang semalam yang ada lebih lah. So, bagi saya laksa goreng ni simple, sedap dan dia tak muak. Dia kenyal tu, tekstur tu yang buat nak rasa nak lagi. So, kepada you all, selamat mencuba dan jangan lupa like and subscribe channel saya. Thank you.